ditemukan juga itu varicella ya. Varicella ini jadi kita prinsipnya karena ada infeksi virus ya, juga kita berikan suportif ya. So indikasi saja jelas hindari gesekan kulit ya. Lalu tidak mengakibatkan pecahnya vesikel ya, dan PCT-nya harus aspirin harus bijaksana karena bisa Reye sindrom. Jadi kita berikan antipiretik paracetamol ya. Nomor 10 S3DD tab 1. Ini kalau dewasa ya. Kalau dia anak, kita berikan dalam bentuk sediaan sirup. Sirup paracetamol. Seratus dua puluh miligram, 5 mililiter lek satu, S3DD, CTH1, dosis PCT ini 10 sampai 15 miligram per kg BB, per kali. Lalu kalau obat gatal anti pruritusnya kita berikan cetirizine ya. Sepuluh miligram tablet untuk dewasa S1DD tab 1. Itu kalau dia anak kita berikan sirupnya. Sirup cetirizin 5 mg 5 mili lak numero 1. S1 DD CTH ya, CTH cuma CTH sesuaikan dengan dosisnya. Dosis cetirizin berdasarkan umur ya, kalau 12 tahun dan dewasa 10 mg per hari. Umur 6 sampai 12 tahun itu 5 sampai 10 mg per hari ya. Kurang dari 6 tahun itu 2,5 sampai 5 mikrogram per hari. Losyokalamin dapat diberikan untuk mengurangi gatal. Jangan lupa antivirus oral ya. Antivirus oral ini aciclovir ya. Gram numero 25 ya. S5 jadi tab 1. Nah kalau anak ini kita berikan puyer ya. Dosis 4 kali 20 mg per kgbb. Edukasi jangan menggaruk fisikal, juga supaya fisikal jangan pecah ya. Berikan cairan dan nutrisi yang adekuat, cukup istirahat, lalu hindari kontak untuk mencegah penularan ya.